dulu lah, nak. Dayu ya? Iya, ayah Dani ya. Iya, betul alhamdulillah. Boleh ya? Sudah lama kita ketemu ya. Iya, udah belasan tahun juga kita ketemu. Iya, sejak saya nikah ya. Iya. Pas sudah saya nikah kita udah pernah ketemu lagi. Ngomong-ngomong, suaminya di sini di Batam atau di mana gitu? Iya, alhamdulillah di Batam. Kerja mana suami? Kalau kerja sih. Ya, yang penting kerja ya, ya, ya. Yang penting baik semua ya. Iya. Saya dengar-dengar Bu Ayu udah lama juga menikah. Udah berapa orang kamu menikah? Mana ya? Itulah. Gak ada. Mungkin. Oke. Okay. Apa-apa? Boleh dong saya jumpa dengan suaminya. Kalau dia mengizinkan ya, ya. Iya. Kayak nanti telepon aja dulu. Nanti. Jadi saya mau kasih saya pengen tahu lah keluarganya gimana, suaminya gimana, anaknya gimana. Nah saya dengar dalam menikah pengen nengok juga anaknya kondisinya gimana gitu. Saya akan pamitkan, mudah nanti datang ke rumah kami. Kita lebaran kita silaturahmi. Ayah maaf ya, saya kayaknya agak sedikit sibuk nih, ada panggilan. Begitu ya? Boleh saya tinggal dulu ya ayah. Nanti kita sambung lagi ayah. Terima kasih mudah ya. Iya. Tolong nanti kita komunikasi ya. Saya pengen tahu keluarganya ya. Insya Allah. Terima kasih. Oke, saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Adik. Hai, Pak. Alhamdulillah. Duduk. Terima kasih. Saya semalam ke Bapak Ayu. Oh iya, di mana? Ada di kopi shop di depan. Apa, Pak? Gimana kabarnya? Ya, kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Lama juga sih gak ketemu Dayu ya? Iya, lama juga. Kemarin kami sempat cerita-cerita, sedar, tentunya pamit. Kami juga buat janji ketemu lagi sama keluarganya. Tanya dia sudah menikah, makanya saya pengen tengok keluarganya gitu. Nah, dari sini di mana? Dan dekat apa dong? Hei, jangan lama dong. Belum sebenarnya ada. Yang lain kenapa menikah? Ya, berarti yang jodoh-jodohnya dulu. Jangan lama-lama. Mungkin beliau tidak tahu ya bahwa saya itu sebenarnya jujur belum punya anak. Jadi
rasanya tuh gimana, ditanyain anak tuh seperti rasanya terlalu banget gitu ya. Ya memang kondisi juga ya yang membuat saya itu tidak nyaman kalau ditanya seperti itu, karena teman-teman yang lain yang menikah bahkan baru nikah sudah punya anak, sedangkan saya nikahnya sudah lama tapi itu diri sendiri gimana nih udah nikah belum? Belum sih bisa, tadi juga ditanya sama Ethan, cuman emang Dewi sudah lebih fokus ke karir gitu kan, ke karir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Dewi dan Dinda. Yo, kenapa semuanya ini? Alhamdulillah. Baru pas sholat. Saya sudah selesai. Baru sholat. Aduh, biasanya kok seru sekali. Iya, gitulah. Biasa kalau sudah lama gak ketemu, sekali ketemu ya begini. Gitu. Ada problem apa sebetulnya sini? Kok serius sekali? Iya, biasa ya. Ya. Kalau saya itu banyak hal yang sebenarnya yang terjadi gitu, fenomena itu terlalu banyak dan saya tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Kemarin ditanyain seperti ini, besoknya lagi ditanya seperti ini, terutama kepada anak saya itu sudah lama menikah tapi sampai saat ini saya belum dikaruniai anaknya gitu. Jadi saya nggak tahu mau apa, rasanya tuh sedih banget gitu, karena teman-teman sudah banyak yang nikah, sudah banyak juga yang punya anak, sedangkan saya sampai sekarang belum gitu. Oh gini Dinda, sebetulnya masalah itu adalah ujian. Apapun yang datang, yang menikah cepat dapat anak, menikah belum dapat anak, itu semua adalah ujian. Dapat anak duluan itu ujian, dapat anak belakangan pun ujian. Jadi saya kira itu tidak perlu masalah kamu ya. Terutama Dinda Dewi juga barangkali belum, itu belum waktunya kok. Jadi intinya bersabar itu lebih baik untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dibandingkan daripada memberikan hal-hal yang di luar dari jangka. Itu ya kita ya. Udah diam.
Si Dewi, udah tau belum? Dewi, jumpa juga kemarin di kelas. Pas ngomong-ngomong, biasa lah, aku gak ngomong cerita-cerita biasa, aku nanya ke Dewi. Iya, kan dia sudah pesan undangan tuh, udah 3.000 undangan. Udah pesan catering, udah pesan susu, baju pernikahan udah ready. Mereka sampai pesan baju itu di tempat yang saya terkenal tau. Tiba-tiba di hari H, gagal. Dan ternyata suaminya dapat telepon dari bosnya yang di luar negeri untuk balik menyelesaikan tender yang belum kelar. Jadi Dewinya mesti itu yang aku jadi Mulia Dewi sepertinya tertekan sekali. Ya, kita doakan aja semoga mereka baik-baik aja. Oh, iya. Jadi salah sampai anaknya kena, keluarganya segala macam sampai ke anak. Tak tahu. Pusing ini. Bukan masalah ini. Sama. Pantesan Pak Jarmi tadinya kenapa diam aja? Ternyata itu masalahnya. Ini sudah akan sudah. Kalau saya pikir mungkin bukan maksud seperti itu kan, Pak Zaki mengatakan ya, seperti itu, nggak ada maksud menyinggung kan. Sebaiknya kita ajak nongkrong aja. Iya. Iya juga, karena kemarin itu Dewi bilang gitu. Dewi juga gitu. Kemarin lupa di belas itu, lupa di kita mau ratusan temannya, kan dia pun nikah tuh. Iya. Sampai saya tanya tentang nikah, kalau saya nisah lagi. Iya. Please. Kalau dengar cerita Yudi, saya punya ada seorang perasaan yang salah. Saya nggak ada maksud juga seperti itu. Saya juga. Iya. Saya pun juga perasaan yang salah. Mana yang berbeda ini? Ya udah, sebaiknya kita ajak nongkrong aja sini biar mereka nggak salah paham ya kan pada bazar ini, apalagi kan kita kan mendekat sahabat ya kan. Ya udah, telepon ya. Iya, telepon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, apa kabar? Bunda, posisi di mana sekarang? Bisa nggak Bunda Ayu kita jumpa? Itu dekat pinggir laut. Oh ya, saya kebetulan Bu Dewi. Ah ya, kebetulan sekali Bun. Ah, tolonglah Bapak Dewi sekali. Sebentar aja lah, saya ada mau ngomong sebentar. Terima kasih ya Bun. Waalaikumsalam. Ini ternyata ya. Iya, Bu. Banget ya tempatnya ya.
Apa kabar? Assalamualaikum. Udah lama gak ketemu ya? Ya gitulah ya. Biasa kita pada sini semua kayaknya. Tadi kebetulan ada pengajian kita nih di dekat sini gitu. Jadi ya pas saya telepon, ya kebetulan deket gitu ya. Jadi ya. Udah lama di sini. Ya alhamdulillah adalah beberapa waktu lalu. Jadi awalnya sendiri ngopi-ngopi. Kebetulan lewat Bang Yudi. Oh. Saya panggil ya, ajak ngopi juga tadi gitu kan. Nah, terus dari Bang Yudi saya dapat kabar bahwa tentang Melayu saya cerita tadi bahwa ada masalah dengan anak-anaknya. Jadi saya merasa bersalah pun. Oh, nah, tentang itu. Saya? Iya, Bu. Oh, saya kira ada apa gitu ya? Emang tentang apa ya, ya? Itulah, tadi kami ngobrol-ngobrol. Kemarin kita kan jumpa. Waktu saya nanya anak Bunda, kan Bunda diam. Iya. Terus Bunda mengalihkan pembicaraan kita, Bunda pamit waktu itu. Iya. Nah, saya juga nggak mengungkap rasa apa-apa, karena kita kawan biasa, lagi kita udah lama nggak jumpa, gitu kan. Tapi dapat kabar dari Yudi, bahwa Bunda itu diguguran, sudah bernama, jadi saya merasa bersalah pun. Makanya saya ngajak Bunda duduk di sini, sama Dewi. Nah itu, saya mau ngomong, minta maaf lah ceritanya Bu. Iya. Minta maaf, karena betul kemarin nggak sengaja, saya nanyanya privasi saya nggak nyadar, betul-betul saya nggak nyadar, saya terpukul, tapi merinding saya dengar cerita dari Bu. Dan saya minta maaf, inilah, ayo Bunda, saya aja untuk dibuka. Oh itu ya ya. Sebenarnya dulu kemarin itu saya sudah lupakan semua ya. Mungkin saya anggap kemarin ayah memang tidak mengetahui apa-apa tentang saya. Ya. Dan itu sudah saya maafkan. Ya mudah-mudahan suatu saat Allah akan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mendapatkan kembali itu. Itu yang saya doakan kepada Allah SWT. Semoga apa yang saya inginkan bisa Allah kasih. Ya, betul. Maafkan saya punya. Terima kasih banyak. Nanti juga dengan Dewi. Dewi, karena kita biasa ngobrol-ngobrol, kasihkan ngobrol. Saya nggak tahu bahwa ada masalah dengan pernikahannya Dewi. Dan mereka kan nanya-nanya ke mereka. Nah, Dewi bilang, kita berdua aja. Nah, itu Dewi alihkan pembicaraan. Ya, setelah itu. Saya nggak merasa apa-apa waktu itu. Nah, setelah dapat kabar dari Yubi, tadi ngobrol-ngobrol, saya juga merasa berkumpul, merasa bersalah, saya kasihan. Karena itu, saya minta maaf juga sama Dewi ini. Itulah, akhirnya. Terima kasih. Kalau dari HP saya nggak puas dulu. Iya. Apa-apa. Semua sudah lewat, waktu sudah terlalu ya ya. Ya. Kita sama-sama berdoa ya ini semoga kedepannya kita akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk siapapun. Dan kita bisa memberi semangat lah kepada kita sesama-sama. Ya ya. Ya ya. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dewi ya. Alhamdulillah, kan udah clear, tidak ada lagi prasangka, ya kan? Lagi udah minta maaf, Bunda, Kak Ayu, jadi kita tetap nyaman.
lama ya, kemarin kita terakhir jumpa ya. Iya sih. Semoga semua ini kelar ya, Yaya, dan kita silaturahmi biasa. Adanya tadi ada yang ini, ya, yang penting ya tetap telepon dulu, yang tahu nanti kita susu di luar kan, ya, rencana ini kan kami lagi di luar, gitu, keluarkan aja gitu.